Naik haji adalah kewajiban setiap muslim jika mampu. Setiap insan bertakwa tentunya mendambakan pergi berhaji. Momen haji tahun 2022 menjadi kebahagiaan luar biasa bagi siapa saja yang bisa berangkat ke tanah suci. Begitu juga pasangan Emekar Ma'ardali, 62 tahun, dan Icih Salsih Surya, 57 tahun. Meski berprofesi sebagai tukang becak, ia mampu pergi bersama istrinya untuk naik haji. Eme sehari-hari menarik becak di daerah Majalengka, Jawa Barat. Selama puluhan tahun, Eme dan Icih menabung sebagian penghasilannya di celengan yang disimpan di rumah agar dapat berangkat haji. Paling besar penghasilan Rp50.000, ya kadang-kadang becak Emah. Dapat Rp50.000, Rp20.000 dipakai, untuk kebutuhan sehari-hari, Rp30.000 ditabung. Begitu ungkap Icih yang mengaku bahagia bisa berangkat haji bersama sang suami.